Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube BSP Top. Para sahabat, BSP Top dan bercerita tentang seorang atlet tenis meja disabilitas, yaitu Arif Rahman Hakim, atau yang akrab dipanggil ARH Tidal. ARH adalah singkatan dari namanya, dan ditambahin embel-embel Tidal karena dia bermain dengan tangan kiri. ARH Tidal lahir dalam kondisi fisik normal. Ketika kelas 2 SD di tahun 70-an, tangan kanannya terkena ledakan petasan atau mercon karena lukanya sangat parah. Oleh dokter kemudian diamputasi di bawah sikut. Sebelum menjadi penyandang disabilitas, akhirnya beraktivitas dengan tangan kanan. Setelah menjadi seorang penyandang cacat, dia beraktivitas dengan tangan kiri. Hobi olahraga sejak kecil termasuk bermain tenis meja atau pingpong. ARH tekun berlatih dan berlatih. Dan di usianya menjelang 59 tahun, dia tetap bergairah latihan pingpong. ARH Tidal dilahirkan di Jember, Jawa Timur pada tanggal 10 November 1965. Yes, bulan depan atau November usianya insya Allah genap 59 tahun. Para sahabat yang tercinta, ARH Tidal adalah anggota Persatuan Tenis Meja Bumi Sani Permai atau PTN BSP yang berlokasi di Komplek Perumahan BSP, Desa Sukamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di klub ini, ARH termasuk salah seorang pemain veteran. Di video ini, ARH latihan bersama rekan seklubnya yaitu Cahyo pada hari Sabtu malam atau malam Minggu 19 Oktober 2024. Di usianya yang gak muda lagi, ARH menunjukkan semangat yang luar biasa dalam berlatih. Melalui tenis meja inilah ARH menjaga kebugaran fisiknya dan juga sekaligus mempererat silaturahmi. ARH dan Cahyo serta anggota-anggota PTN BSP lainnya berlatih di GOR PTN BSP yang berlokasi di RT 16 BSP. ARH Tidal bersyukur karena
PT MBSD mempunyai sarana untuk berlatih yang memadai. Yuk kita nonton aksi latihan Rakidal bersama Cahyo, salah satu pemain top BSP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.